Guys, saya mau mencoba membersihkan papan ini dengan cairan ini ya. Ini namanya cairan pembersih lantai Clean Tex. Papan di atas saya ini sudah kehitam-hitaman karena sudah terlalu lama tidak saya bersihkan. Ini saya coba pembersih lantai, bagaimana hasilnya? Nah, ngomong-ngomong sebelum saya bersihkan, ini setelah saya, istri saya membuktikan membersihkan kamar mandi dan lantai-lantai di dalamnya, ternyata hasilnya joss. Akhirnya tetangga kanan kiri langsung memesan istri saya untuk membelikan. Ada 10 orang. Jadi tetangga yang lainnya bisa untuk pesan ya, pesan. Tapi yang jauh-jauh jangan, nanti ngantarnya ya nggak bisa. Cukup melayani kanan kiri ya. Harganya terjangkau. Caranya begini, ada ini papan yang akan dibersihkan, disiram air dulu. Setelah itu, terus ini dituangkan dalam satu wadah kecil. Nah ini. Segini saja, kira-kira cukup lah. Kalau kurang, bisa nuang lagi. Ini tidak dicampur air loh ya. Tidak dicampur air. Papan yang sudah disiram basah tadi, lalu dicelupkan, kuas, celupkan dulu, terus lalu di, ini seperti ngecat itu. Kalau sudah merata, lalu disiram air bersih lagi. Nah, akan saya buktikan ya. Akan saya coba, butuhnya cukup dulu, biar tidak nyiprat di dalam rumah. Ya, saya coba untuk membersihkan. Saya gedur air dulu, biar basah semua. Wah, betul guys, bersih kinclong seperti baru. Ternyata pembersih lantai Clean Tex ini bukan hanya untuk lantai saja, untuk papan juga joss matuk. Ayo, toko-toko sing pesen sopo, tidak naik, dilayani. Oke, dilanjut. Sing sebelah sana belum, akan saya lanjutkan. Oke, selamat.